Nah, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube, Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun. Oke, masalah panjenengan bagaimana? Gini loh Mbak, aku kan notis bulan 7 kemarin, tanggal 14. Terus ini aku disuruh sama majikan, disuruh nunggu CC-nya baru datang. Siap. Kemungkinan tanggal 20 bulan 9 aku keluar dari sini. 30 Agustus. September. 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 Berarti bulan depan. Bulan depan. Oke. Tanggal 30 aku keluar. Oke. Terus apa yang ditanyakan? Bisa cari majikan apa enggak ya? Sampai di Hongkong udah berapa lama, Mbak? Aku dulu 2 tahun ini jaga orang tua. Terus di majikan ini 10 bulan. 10 bulan di majikan ini sampean dat. Oke. Bulan jalan ini. Oke, sampean 10 bulan datang di majikan yang terakhir ini datang dari Indonesia apa finish kontrak ganti majikan? Finish kontrak ganti majikan. Oh, finish kontrak ganti majikan masih bisa, Mbak. Oh, iya. Terkecuali kalau sampean dari Indonesia terus baru masuk ke Hong Kong belum nyampe finish, itu yang meragukan kayak gitu. Kenapa sampean kok notis? Aduh, Mbak, rewel. Sing rewel sapa? Aduh, setiap kali ada itu enggak, kalau kamu enggak suka itu kamu cari majikan lain dari itu. Rewel pokoknya, aduh, perawan dua tua. Perawan tua. Di rumah ada siapa aja? Di rumah iye, mama sama dua COC. Semua perawan tua? Perawan tua semua dua. Oh, berarti empat dewasa. Empat dewasa ya. Sebelum yang sekarang 2 tahun kemarin jaga apa finish kontrak? Jaga bobo. Jaga bobo. Di rumah berapa orang? Kongkong sama bobo. Kondisi kondisinya bagaimana? Kenapa nggak renew kontrak yang kemarin? Dulu saya rencana kan mau pulang. Ada masalah sama keluarga gitu. Terus aku udah bilang sama majikan kalau aku mau pulang. Terus masalah di rumah sudah selesai. Terus aku bilang lagi, oh katanya udah ambil CC gitu. Jadi nggak jadi pulang. Terus aku cari majikan lagi di sini gitu. Berarti kan nggak sempat pulang masuk PT toh yang majikan 10 bulan ini? Nggak sempat. Okay. Aku cari majikan di sini. Oke. Terus sebelum di Hong Kong, Saman pernah kerja di mana? Di Taiwan 3 tahun. Itu tahun piro di Taiwan? 2005 kalau nggak salah. 2005 sampai 2008. Terus di rumah lama. Lama sekali. 2015 sampai 2018. Terus habis itu banting setir ke Hong Kong. Oke. Berarti ini bahasannya apa sampean? Pakai Mandarin apa pakai Kantonis? Ini pakai Kantonis. Wih, pintar sampean ya. Ex Taiwan bisa adaptasi pakai bahasa Kantonis. Iya, sing siu lah. Kongkong tuh gua oke ya, Ma. Kongkong tuh gua hoi ya, Mei. Kongkong tuh gua oke ya. Yuko se kongkong tuh gua tuh yingko itu momen dai. Oke, hawa. Yan wei yiga hai Hong Kong le to so gu ju le yu kongkong tuh gua. Cảm giống lo, cảm giống có sẽ phổ thông quá, sẽ công công quá thì hổ là mấy? Ok, jadi gini, nanti prosesnya supaya sampean nggak keteteran, yang namanya cari majikan kan juga sama cari jodoh, kayak gitu kan Mbak, cocok-cocokan, kayak gitu ya. Jadi kalau bisa, nanti sampean foto setengah badan, terus bikin video, nanti tak kasih contohnya.
Terus nanti tak kasih forward apa sampean isi tentang nama sampean, terus tinggi badan, berat badan, kayak gitu kan, terus pengalaman di Hong Kong dari tahun berapa sampai tahun berapa finish kontrak, terus sekarang 10 bulan kayak gitu kan, terus dulu di Taiwan 3 tahun jaga apa kayak gitu kan. Nah, sebutin jobnya sampean itu, sampean sebutin job detailnya itu, sampean sebutin kayak gitu. Jadi nanti kalau seandainya ada majikan yang mau interview, itu bisa lewat telepon atau kalau libur bisa ketemu kayak gitu. Jadi nanti sampean bisa nunggu visa di Makau atau pulang Indonesia kayak gitu. Sampean mau, oh berarti sampean mau nunggu visa di Makau. Pulang di Indo. Oh, nunggu visa di Indonesia. Oh, kalau gitu saran saya sebelum pulang sampean harus sudah dapat majikan, sudah proses kontrak baru kayak gitu, Mbak. Jadi nanti biar sampean enggak masuk PT untuk proses awal. Oh iya. Heeh, makanya kalau sudah dari Indo harus masuk PT dulu ya. Iya, no, Mbak. Kalau sampean pulang nggak ada majikan ya harus masuk PT, no, proses mulai awal, no. Oh, repot, ribet. Makane. Makane mbuh piye carane sampean sebelum pulang sampean harus sudah dapat majikan dan sudah tanda tangan terus medical di Hong Kong kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi makanya sampean harus cepat persiapan kayak gitu, karena cuma ada waktu 1 bulan kan, 1 bulan setengah kayak gitu. Jadi kalau apalagi umur sudah 49 kan. Tinggi badannya piro sampean, Mbak? Tinggi badan 150. Berat badannya 45. Oh, mungil sampean ya. Indonesianya ya, mana ini? Jawa Timur, Tengah? Jawa Timur, Tulungagung. Oh, Tulungagung. Oke, siap, 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 siap. Oke, sekarang tinggal di mana majikannya, Mbak? Di Tin Hau. Tin Hau. Ih, dekat Kos WB dong. Iya. Oh, liburnya hari apa? Minggu? Minggu. Oke, kapan-kapan kalau ada waktu kita ketemulah hari Minggu pas sampean libur kayak gitu kan. Terus sekalian nanti saya foto, terus sampean bikin video. Terus sekalian kalau seandainya ini kan biar buat persiapan kayak gitu loh, Mbak. Iya. Kayak gitu ya. Oke, siap, ya. Muatur suwun sangat, Mbak. Mudah-mudahan diberi majikan yang cocok, lancar prosesnya kayak gitu ya. Amin. Oke, siap. Pokoknya terus berusaha dan berdoa, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sesuai harapan kayak gitu. Amin. Oke, muatur suwun sangat, Mbak. Nanti kontak-kontak aja kalau libur hari Minggu. Siap. Kalau libur hari Minggu, sampean siapkan untuk foto di tempat tukang foto kayak Foto Max itu loh, Mbak ya. Nah, sampean foto setengah badan. Di mana, Mbak, tempatnya? Foto Max, studio film, studio foto. Biasanya di Ada di Kos WB biasanya ada di Wei Hong, welcome. Oh, welcome. Heeh, sampean tanya untuk foto kayak gitu. Nanti mereka ada tempatnya di situ, ya. Nanti hasil fotonya suruh WA ke saya kayak gitu ya. Oh gitu, iya. Siap, oke. Yuk, matur suwun, Mbak. See you on Sunday, yuk. Bye-bye. Bye-bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur 49, teman-teman. Nah, baru finish 2 tahun, ganti majikan. Ternyata majikan yang baru keok. Karena perawan tua, kau wenyih. Jadi, wong namanya kita kerja, wis capek, terus dikenyi, jadi kan nggak nyaman. Akhirnya Mbak E notice, ngebreak kayak gitu. Ya, ini pilihannya Mbaknya, mudah-mudahan aja Mbaknya yang lagi mau cari majikan bisa dapat majikan yang sesuai harapan, cocok kayak gitu, supaya nggak gonta ganti majikan. Nah, suwun sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, yang lagi bekerja, selamat beraktivitas, sehat selalu, jaga kesehatan, dan see you in the next video. Bye-bye.